What's up baseball fans, balik dengan Gorky Padilla. Wah, hari ini gue mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali bertemu dengan teman lama gue yang bernama Rudolf Tulus. Tulus, bro, apa kabar nih? Baik, baik, Rock. Balik ya. Nah, lo baik-baik lah ya. Baik-baik juga, puji Tuhan. Nah, Tulus ini baru saja menjadi partner baru untuk Satya Wacana Salatiga. Dia sebagai commercial director. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang Satya Wacana, bagi orang pasti banyak yang belum tahu tentang Tulus nih. Wah, backgroundnya dong di basket nih, gimana Tulus? Aduh, basket itu gue gabung pertama tahun 2012 sama Satria Muda. Satria Muda kemudian pegang Indonesia Warriors juga. Habis itu gue 2016 gue berhenti ngurusin basket. Gue balik ke corporate life. 2018 gue bantu satu tim Surabaya, CLS Knights. Manisnya juara juga di situ sama CLS di ABL 2019. Udah, habis itu selesai. Sekarang dapat kesempatan yang luar biasa sih. Gabung sama Satya Wacana Saints Salatiga. Yes. Nih enggak main-main loh resumenya loh. Juara ABL 2 kali loh. Belum tentu ada pemain yang juara ABL 2 kali juga. Kalau juara ABL kira-kira lebih manis sampai mana, Lus? Sama IWE atau sama CLS? Yalah, kalau juara itu sama manisnya lah. Sama IWE itu berkesan karena itu pertama kalinya Indonesia juara. Sama CLS itu juga manis karena baru pertama kalinya ada tim dalam satu negara yang juara juga gitu kan. Sebelumnya siapa ya di ABL? Kayaknya nggak ada deh. Atau Filipina kali ya pernah. Ya, tapi sama manisnya lah dua itu, gila. Unforgettable moment lah. Iya. Jadi corporate life bertahan berapa lama tuh sebelum balik lagi ke basket? ya bantu lah ya, bantu basket. Gua kan punya mimpi bahwa basket Indonesia itu benar-benar menjadi sebuah industri gitu. Gimana ngebangunnya ya memang harus banyak orang profesional yang terlibat di dalamnya dan ngebangun basket itu from the scratch lah gitu. Setuju banget sih sama lu. Dan sekarang kita langsung ngomongin ya, Satya Wacana Saints ya, Salatiga ya namanya. Dan kita tahu Satya Wacana ini kan identik dengan player development. Mereka tuh selalu ingin membantu pemain-pemain mudanya mereka untuk bisa bertanding di profesional nantinya. Nah, apa sih yang membuat Tulus tertarik untuk menjadi partnernya Satya Wacana Salatiga? Apalagi ya, mereka boleh dibilang ada di small market, bukan big market nih. Satya Wacana itu terkenal dengan players development, betul. Yes. Karena konsep mereka yang paling mendasar adalah student athlete. Jadi kampus itu, UKSW itu memberikan full scholarship kepada atlet-atletnya, kepada mahasiswanya yang punya talent di olahraga khususnya basket. Nah, itu sebenarnya menarik. Itu yang bikin gua, mereka punya potensi luar biasa. Kalau dibilang Satya Wacana itu punya small market? Enggak. Jawa Tengah itu punya 35 juta penduduk. Gitu. Kebanyakan tim bakal mikir Indonesia 271 juta penduduk. Gua enggak usah muluk-muluk lah. Gua bicara 34 juta. Kalau penduduk ini bisa di-grade menjadi pendukung dari Satya Wacana Saints Salatiga, luar biasa. Siapa produk atau perusahaan yang enggak mau nge-hit 34-35 juta penduduk Jawa Tengah. Nah, ini yang kita coba garap. Dan gua rasa Satya Wacana dengan segala macam plus minusnya mereka bakal mampu untuk berbicara lebih banyak. Nah, untuk Tulus sendiri, gua penasaran nanti jadi tugas utama lu bersama Satya Wacana Salatiga tuh bisa dijelaskan? Oke. Kita punya stages sih. Kita punya business plan yang
menurut gue sangat clear lah. Kita udah bicara juga dengan petinggi-petinggi di kampus, dengan Pak pembantu rektor dan lain sebagainya, di manajemen timnya juga Satya Wacana. Yang utama adalah saat ini nih kita ngebangun brandnya, karena nggak banyak tim yang peduli brand mereka itu di perceive orang tuh seperti apa gitu. Mungkin kebanyakan dari kita ngelihat Satya Wacana itu tim miskin, tim yang isinya pemain muda untuk development pemain, tim yang ya papan bawah gitu ya, yang setiap tahun akan struggling untuk survive di liga gitu. Nah, ini mau kita bangun brandingnya, kita mau bangun persepsi orang bahwa kita tuh tim yang punya potensi gitu. Nah, ini salah satu tugas utamanya adalah membangun branding. Berikutnya, setelah branding itu sudah ada, sudah terbangun, kita punya value yang lebih untuk kita jual ke, dalam tanda kutip ya, jual ke sponsor. Okay. Gitu. Nah, itu panjang lah. Gue punya 5 tahun lah untuk bangun itu nanti. Kalau Tulus sendiri ya, sekarang ini kita melihat skuadnya Satya Wacana ya, kita tahu kehilangan Cio, kehilangan Andre. Nah, kalau Tulus sendiri lihat potensinya nih pemain-pemain yang sekarang ada di pemain-pemain muda ya, especially yang ada di Satya Wacana Salatiga, seberapa optimisnya nih Tulus bisa membangun brand ini yang Tulus mau nih sebagai tim yang akan nantinya mungkin compete untuk sebagai championship contender, boleh dibilang ya, di IBL. Ya. Jadi pas lagi awal, hal ini juga nih Rock yang gue tanyain ke manajemen mereka gitu yang existing kan. Kita kehilangan 2 pemain yang bisa dibilang bintangnya Satya Wacana gitu. Gimana? Mereka aja nggak worry gitu loh. Oh, kita punya lapisan banyak gitu. Kayak kita tahu Satya Wacana Sen punya 7-8 pemain rookie. Dan mereka nggak pernah worry untuk lapis-lapisnya bisa nge-replace pemain yang hengkang dari Satya Wacana gitu. Jadi kalau mereka aja nggak worry, ngapain gue worry? Iya kan? Gue percaya sama coach Elvi, kemudian manajemen tim semuanya, gue percaya mereka punya confidence yang tinggi untuk tim ini. Iya, pemain muda sih banyak yang memang sangat berpotensi, dan juga Coach Meldi ya, Coach Meldi juga salah satu pelatih yang oke banget. Nah, kalau Tulus sendiri lihat ya, tantangannya kan tahu nih, pasti kan 5 tahun ke depan pasti akan banyak banget nih tantangannya. Tantangan apa sih yang menurut Tulus akan jadi paling berat nantinya untuk bisa membangun brand ini nih untuk Satya Wacana Salatiga, Satya Wacana Saint Salatiga? Yang pertama adalah, ya kita tahu semua orang di dunia ini lagi ngalamin pandemi ini gitu. Challenge yang terbesar adalah bagaimana kita menemukan format yang terbaik even di masa krisis seperti ini. Nah, ini sebetulnya liga harus banyak ngobrol juga sama tim maupun sama regulator ya, gimana caranya supaya liga ini jalan gitu. Karena kalau liganya nggak jalan, mau bangun apa juga susah. Nggak bisa, Rob. Gitu kan. Nah, dari situ kita harus berani eksekusi gitu. Kita percaya bahwa misalnya kita sudah tetapin semua protokol dan lain sebagainya, kita percaya ini akan sukses. Ya kita harus berani execute gitu. Karena kalau enggak, lebih banyak lagi yang bakal dirugikan gitu. Nah, mudah-mudahan ya sinergi itu bisa terbangun antara liga, tim maupun pihak-pihak lain lah ya, pemangku kepentingan ini gitu. Itu tantangan terbesar ya sih menurut gua. Dan gua kenal Tulus udah lumayan lama nih. Seorang Tulus itu orangnya visioner banget. Gua tahu dia selalu punya plan yang luar biasa, dan gua yakin dengan plan yang bersama Satya Wacana Salatiga ini pun tidak hanya di basket aja lu sih. Pasti ada big plan-nya, ada big picture-nya. Apa sih yang ada di visi lu untuk yang lu pengen capai bersama Satya Wacana Saint Salatiga ini? Okay. Yang paling pertama dan sangat mendasar adalah tim itu harus sehat, menghasilkan, gitu, dan bermanfaat. Oke. Okay. Gitu. Sehat dari sisi keuangan. Oke. Okay. Ya kita tahu lah, nggak ada satupun tim di Indonesia, tim olahraga yang profit, Rob. Yeah. Gitu. Jadi kebanyakan tim itu lebih ke nadahin ya, nadahin duit lah gitu.
dari owner. Kita mau bangun tim ini sehat, gitu. Kemudian bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Masyarakat, tentunya. Masyarakat melihat, oh, tim itu sarana yang sangat positif, gitu. Membangun karakter anak-anak muda dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghasilkan. Tentu harapan kami adalah tim ini bisa menghasilkan pemain-pemain yang sangat baik, berkualitas, dan tentu bisa membawa nama Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tiga itu sih sebenarnya harapannya. Itu harapan yang luar biasa banget sih. Gue juga pengen banget sih sebenarnya, you know, makin banyak orang yang memiliki visi sama dengan lo, Tulus. Tapi kenapa sih milih nama Saints? Apa nih background yang dengan milih nama Saints? Ya, ya. Orang tahu nggak arti Satya Wacana itu? Nggak banyak lah yang tahu. Satya Wacana itu artinya adalah setia kepada firman, setia kepada ajaran agama, gitu. Nah, tapi kebayang nggak apa ya, values apa sih yang mau dibawa, gitu kan? Nah, Saints ini sebenarnya adalah personifikasi dari setia kepada firman itu. Siapa sih yang setia kepada firman? Orang-orang suci, which is itu saint, sheikh, atau apapun itu sebutannya. Nah, tapi kami pilihnya akhirnya saints, gitu, orang suci. Karena yang setia kepada firman adalah personifikasinya orang suci atau orang yang taat pada ajaran agama dan memberikan contoh teladan kepada yang lain. Nah, itu arti Satya Wacana Saint Salatiga. Supaya kami bisa bermanfaat, bisa memberikan teladan kepada yang lain dan berjalan di jalan yang benar. Mumpung lagi bareng Tulus nih, sekalian aja kita tanyain lah. Kok Tulus sendiri sekarang melihat basket Indonesia, terutama juga level profesional, bagaimana sih kalau menurut pandangan Tulus sendiri sekarang, apakah semakin berkembang atau bagaimana? Ya. Basket Indonesia butuh breakthrough, Rob. Ini menurut gue ya, yeah, pribadi. Ini tidak on behalf dari tim, yes, gue, gitu. Basket Indonesia butuh breakthrough. Breakthrough dalam hal apa? Dalam segala hal, gitu. Kita lihat banyak pemain-pemain muda yang mungkin agak kurang antusias jadi pemain profesional. Kenapa? Banyak penyebabnya. Nah, kita nih harus ngeberesin root cause-nya. Masalah-masalah yang mendasar ini harus kita beresin satu-satu. Apakah itu perbasi atau liganya sendiri harus punya involvement yang tinggi terhadap penyelesaian masalah-masalah ini. Kami juga di tim juga harus menyelesaikan. Nah, makanya seluruh pihak yang punya hubungan dengan basket harus memikirkan hal ini dan bersinergi bersama untuk mencapai tujuannya. Karena kita nggak usah jauh-jauh kan, 2023 mau ada World Cup, yes, di Indonesia, basketball. Indonesia mau jadi penonton, penyelenggara, atau salah satu partisipan? Kita maunya partisipan dong, yes, gitu. Makanya kita beresin ini, kita masih punya waktu, dan kedepannya setelah World Cup ini, mungkin kita nggak akan bisa bicara terlalu banyak lah ya, tapi setelahnya kita harus dapat manfaatnya yang lebih. Itu aja sih kalau gue. Ya, betul banget sih, gue juga pengennya setelah World Cup itu benefitsnya, yes, ataupun juga orang-orang semakin pengen banget main basket sih ke depannya untuk bisa memajukan basket juga sih sebenarnya, dan juga membesarkan ya biar lebih growing lagi, yeah. Dan yang terakhir sebelum kita udahan, Tulus, kenapa sih fans IBL tuh harus excited untuk Satya Wacana Saints Salatiga ke depannya? Karena lu mesti dukung Satya Wacana Saints Salatiga. Enggak banyak ngomong, gue cuman bilang banyak hal yang baru lo bisa dapatkan di Satya Wacana Saints Salatiga ini. Jadi dukung kita, follow kita, kemudian support kita dalam segala hal dan kasih masukan, itu yang penting tuh. Itu aja dari gue, Rod. Itu aja. Tulus, thank you so much for your time. Terima kasih udah cerita-cerita nih tentang partneran barunya nih bersama Satya Wacana Saints Salatiga. Sukses. Semoga semuanya akan lancar, dan gue juga dukung banget movement dari lo agar bisa membantu juga anak-anak mungkin yang sangat apa ya, pengen banget jadi pemain basket di Jawa Tengah. Pasti banyak banget pasti yang punya mimpi tersebut. Jadi gue harapkan ini adalah salah satu jalan, yes, untuk membuka mereka mencapai mimpinya mereka ke depan juga. So Tulus, once again thank you so much. Jangan lupa semua untuk dukung juga untuk Satya Wacana Saints Salatiga. Jangan lupa untuk follow Instagram mereka juga. So once again thank you semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.